kegiatanku di rumah minimalis. Hai semua, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini ya. Jumpa lagi dengan saya Bunda Echa. Perkenalkan, saya Ani. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang tinggal di Kalimantan Timur, Samarinda. Apa kabar nih bunda-bunda dan teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Share lagi aktivitas saya di pagi hari, dan ini sekitar jam 10-an mataharinya masya Allah masuk dalam rumah ya. Jadi saya gak beraktivitas di belakang ya bubun. Kita mau nengok ke tanaman yang ada di teras belakang, dan ini alhamdulillah monsteranya sudah subur ya. Jadi saya sarankan kalau monstera lebih baik taruhnya di luar ruangan ya, jangan ditaruh di dalam ruangan. Soalnya monstera ini kalau taruh di dalam ruangan dia tidak akan berkembang ya bubun. Jadi sebaiknya monstera itu taruhnya di udara terbuka gitu ya bubun. Kalau yang tertutup nanti dia bakal nggak berkembang dan kayak menggulung gitu ya. Dan ini tanaman cabenya Pak Suami subur-subur semua ya, daunnya gede-gede. Dan ini juga ada yang di tanah, yang 3 itu sengaja dibikin seperti itu. Saya nggak ngerti itu cara seperti apa. Dan ini masya Allah pagi hari yang cerah ya bubun. Alhamdulillah ini ikan-ikannya sudah pada makan dan sehat-sehat semua ya bubun. Dan itu di sana tanaman aglo saya juga sudah subur dan sehat. Dan ini lanjut di siang hari ya bubun. Ini tadi alhamdulillah hujan ya, padahal pagi itu terik banget, tiba-tiba mendung aja. Jadi tadi setengah 11 itu sudah mulai gerimis. Dan adek Echa nggak turun sekolah ya hari ini karena adek Echa kebetulan tadi pagi itu sakit perut ya bubun. Adek Echa bolak-balik masuk kamar mandi, dan paket saya juga tadi pagi datang. Ini sebenarnya bukan paket saya ya, ini paketnya Pak Suami yang saya unboxing ya, karena beliau minta di unboxingkan soalnya nanti buat review ke tokonya ya, takutnya barangnya ada yang reject gitu ya bubun. Barang apakah ini? Ini barang dari Kick Avenue ya. Ini Pak Suami ada pesan sesuatu, dan ini nggak lama ya, mungkin sekitar 4 hari atau 5 hari sudah datang ya bubun. Dan ini saya mau buka dulu. Tadi itu pakai kardus, dan ini ada plastik lagi, dan di dalamnya juga ada kardusnya. Saya mau copotin semua plastik-plastik bubble wrapnya ini ya. Tara, dan ini sepatu pesannya Pak Suami ya. Pak Suami pesan di Kick Avenue, dan ini sepatu untuk jalan formal sih, bisa untuk jalan, bisa untuk kerja, pokoknya multifungsi ya bubun. Ini sepatu Nike, Nike ya, sepatu Nike. Kebetulan Pak Suami pingin yang warna putih, beliau belum punya yang warna putih ya bubun. Kebanyakan yang warna biru dan warna abu-abu ya. Dan ini alhamdulillah dapat kaos kaki, dan ini juga ada sertifikat dari Kick Avenue nya ya, tentang keaslian dari sepatunya ini. Ini toko rekomend banget deh. Ini sepatunya mirip banget sama sepatu saya ya bubun, cuman kalau punya saya warnanya ada pinknya gitu ya. Dan ini juga ada bonus sikat untuk bersihin sepatunya juga ya.
Ini sepatu warna putih karena memang pingin dipakai untuk jalan gitu atau kerja ya Bu Bun. Jadi Pak suami beli, beliau punya yang warna putih cuman di merek lain ya, dan kali ini pingin yang merek ini, jadi beliau pesan di toko online ini ya. Ini pertama kalinya Pak suami belanja di Kick Avenue ya. Kalau kemarin-kemarin kita belinya itu langsung di toko di daerah Bandung ya Bu Bun. Jadi di sana ada mall Faris Van Japa gitu ya, dan di situ ada toko sepatu Gerage ya. Gerage atau apa saya lupa namanya. Pokoknya toko sepatu itu di sana, kemarin kita beli di sana ya, dan kali ini kita belinya online. Ini rekomendan dari keponakannya Pak suami, dan ternyata sepatunya bagus ya Bu Bun. Barangkali teman-teman online ada yang mau samaan beli sepatu seperti gini atau merek lain juga banyak ya Bu Bun di Kick Avenue. Pokoknya tokonya rekomend ya. Dan ini sepatunya Pak suami plus kaos kaki. Oke deh Bunda, terima kasih ya sudah menonton video pendek saya. Semoga video pendek ini menghibur dan ada sedikit informasi di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.